makannya Bu. Iya, baru itu. Jadi gimana ceritanya? Ya rapatnya sih bagus. Cuma tadi kan aku kesal kali sedikit kau enggak datang. Oh iya, kenapa bilang? Sepanjang jalan kupingku ini panas mendengar cerita orang. Duduk. Panas kupingmu, kenapa? Apa yang kau dengar rupanya? Sampai panas kupingmu. Hah? Gini loh, kau ingat, kau tahu kan aku ratu? Iya, kenapa? Tadi waktu rapat itu, dia memang kasih pendapat. Tapi pendapatnya ini tidak nyambung ke apa yang dirapatkan. Terus? Ya, enggak ditanggapin lah sama pimpinan rapat. Jadi enggak pada digubris lah. Iya. Rupanya kan, ya, kita pikir gak ada apa-apa. Jadi diajaknya aku sama pulang, kita sama pulang ya. Ya bagiku oke-oke saja sama pulang kan. Aku numpang lagi mobilnya kan. Tapi sepanjang jalan, aku mendengar ocehannya terus. Sampai panas loh kupingku ini karena mendengar cerita terus. Kaget juga loh aku melihat dia. Jujur loh, aku kan jarang-jarang juga kompak sama dia. Jalan sama. Jadi yang kulihat dia selama ini kan dia itu kalau berdoa doanya panjang. Iya, doanya dengan suara bagus, kalimat yang bagus kan gitu kan. Terus kalau apa pasti dia cerita tentang firman Tuhan kan. Bagus. Aku tadi kaget sepanjang jalan dia hanya gara-gara pendapatnya enggak didengarkan. Dia merepet sepanjang jalan, ngomel ngoceh sepanjang jalan. Udah aku bilang udahlah. Oh, ratu, aku bilang, tapi tetap saja. Makanya kan, aku jadi sedikit kesal sama kau. Coba kalau ada apa di kau. Kan ada kau mendengar, aku sendiri gitu. Kupingku jadi panas. Udah, kayak gitu aja mesti dipusingin. Itu normal itu. Maksudnya ini kita jadi gak normal? Bukan gitu. Itu normal, biasa itu. Itu perkara dunia itu, biasa itu. Perkara dunia yaitu tadi marah-marah, kesal-kesal, itu biasa, itu DNA-nya dunia itu. Opung, Opung Ratu ini kan beda orangnya. Bedanya apa? Aku sepanjang ku kenal dia pendoa yang luar biasa. Pelayan yang luar biasa, aku kesana kemari. Masa hanya gara-gara pendapat dia gak didengarkan? Satu jam lebih loh kami di jalan itu mendengar ceritanya itu, aku kok dia kesal banget gitu loh. Apa yang mau dikesalkan hanya gara-gara itu? Semoga lah dia ini kesal sebentar aja. Sampai dia ngancam loh, aku nggak mau lagi lah, nggak mau lagi aku aktif di bergabung katanya. Oh gitu. Sampai seperti itu loh. Ya itulah, itu normal. Itu normal itu. Apa pula normal maksudmu ini? Normal. Begini maksudnya normal itu. Gimana tuh? Itu kan perkara dunia, ya kan? Biasalah, DNA dunia. Tahu DNA dunia kan? Suka marah, tersinggung, ini segala macam lah. Nah, contoh anak kita atau cucu kita dari kecil, kan nggak pernah kita ajarin dia marah, kesel, nggak pernah kan? Tapi kok tahu sendiri coba? Tahu. Nah, ya cucuku yang 1,5 tahun aja udah tahu dia mukanya begitu. Nah, itu kan nggak perlu diajarin, itu normal. Apa pula normal maksudmu? Bingung aku dari bahasa normalin dari tadi ya. Bukan berarti maksudnya kita tidak normal. Justru kita ini sekarang hidup di dalam new normal. Apa pula new normal yang di masa-masa covid ini? New normal. Jangan salah, sebelum covid ini kita sebenarnya sudah harus menjalani new normal. Dan mungkin kita sudah menjalani normal. Tahu artinya new normal di sini? Maksudnya di mana itu? Kita sudah di dalam Yesus. Itu maksudnya. Kita sudah percaya Yesus. Yesus ada dalam kita. Berarti DNA-nya siapa yang ada di dalam kita? DNA Yesus. Nah, sekarang aku tanya dulu ke Opung lain. Kalau DNA-nya Yesus, ada seperti Opung Ratu tadi itu gayanya? Ya itu makanya aku heran. Nah, itu yang membuat aku tanya sekarang sampai kepala aku. Kupingku ini tadi panas mendengar apa saja gitu loh. Iya, jadi sekarang ini kita yang katanya sudah di dalam Yesus pasti rajin berdoa. Tetapi kehidupan kita sudah new normal. Maksudnya normal yang baru di dalam Yesus. Itu maksudnya. Oh, maksudmu ini normal itu hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu maksudnya buah roh. Menghasilkan buah roh itu apa? Sabar.
tadi seperti Opung Ratu, kalau dia sudah new normal, pendapatnya tidak didengar, ya puji Tuhan, berarti ini belum kehendak Tuhan. Begitu kalau new normal. Seharusnya ya. Aku iya. Tadi ada juga loh. Ah. Untung juga loh Opung On. Kurasa Roh Kudus juga bekerja dalam hidupku. Kalau belum new normal sudah macam-macam ya. Mendengar itu aku kurasa ih. Kok bisa diam aku ya, tenang ya. Itu dia normal. Karena kalau diriku kurasa itu, pastilah. Seperti normal dulu ya. Sudah pasti ikut juga aku marah gitu kan. Iya. Jadi itulah maksudnya. Jadi kita ini sekarang harus hidup di dalam new normal karena Yesus. Bukan karena corona. Jadi corona ini udah menyusul ini sebetulnya. Kan begitu. Itulah dia maksudnya normal dan new normal. Gitu. Yang normal itu orang yang masih di dunia lama. Dan di normal adalah yang sudah lahir baru. Itu dia. Hidup dalam roh, hidup dalam Yesus ya. Jadi enggak perlu kesal kan? Enggak kesan cuma kalau tadi kau ada kan aku ada kuping lain mendengar gitu loh jadi apa yang mendengarnya gitu iya yang tapi bisa mengerti lah maksudnya lagi normal kita ya, hidup ini okay. Normal ya yes mantap kali memang new normal ini ya suka cinta selalu di dalam hidup new normal iya new normal bukan saja rasa corona ini ya. Tapi yang penting new normal di dalam Yesus. Jadi